Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini ratusan orang berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Mereka menolak hadirnya tempat hiburan malam milik Hotman Paris yaitu W Super Club di kawasan Center Point of Indonesia, Kota Makassar. Mereka bahkan ini berlangsung ricu karena tak ditemui oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan dan langsung mendorong pagar hingga mendobrak masuk. Meski sempat dihalangi sejumlah personil Satpol PP, tak mampu menahannya. Peserta aksi yang berupaya merobohkan pagar pintu masuk kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Setelah berhasil merobohkan pagar, massa aksi kemudian menerobos ke dalam kantor Gubernur untuk menemui perwakilan Pemprov Sulawesi Selatan. Kericuhan mereda setelah puluhan perwakilan peserta aksi diterima oleh Bidang Kebudayaan Provinsi Sulsel dan diajak untuk berdialog terkait tuntutan mereka. Andi Kumala dan juga pemirsa, demikian informasi dari Biro Makassar kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Firda Jumardi mengabarkan langsung dari Biro Makassar, dan sebelumnya ada Andri Prasetyo dari Biro Yogyakarta. Selamat bertugas kembali, selamat pagi.